Pertama sekali, padan muka Korea kalah dengan Indonesia. Saya cukup berpuas hati. Saya yakin lepas ni rakyat Korea akan mula merendah diri dengan negara-negara di Asia Tenggara. Keduanya, kebangkitan pasukan Indonesia ni sangat luar biasa tau. Bukan sahaja ranking mereka naik mendadak, bahkan mereka mencipta sejarah masuk ke peringkat kalah mati Piala Asia Qatar baru-baru ini. Dan semalam mereka masuk pula separuh akhir Piala Asia bawah 23. Kalau nak saya tambah perencah lagi, mereka juga juara E-Games Piala Asia edisi pertama tau. Ini gila. Saya yakin kebangkitan bola sepak Indonesia ini berkait rapat dengan pengurusan persatuan bola sepak mereka yang nampak sangat serius dalam menjadikan Indonesia sebagai antara pesaing terkuat bola sepak Asia. Namun saya tak pasti sama ada pengurusan bola sepak Malaysia ada idea yang sama ataupun tidak. Tengoklah kita dengan isu padang bola, isu tunggakan gaji pemain, dengan lambakan pemain asing di liga kita dan isu-isu lain yang berbangkit. Selagi mana isu-isu ini tak diselesaikan, kita tetap akan sukar melahirkan pemain yang berkualiti dan pasukan kita akan kekal dengan prestasi yang tidak menentu. Syabas Indonesia, saya berharap kalian adalah juara Piala Asia bawah 23 tahun. Amin. Repost video ini dan amin. Jangan lupa follow sekali, tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Betul tak saya cakap? Game sengit ni akan bawa sampai ke penalti dan Hernando Ari akan menjadi hero untuk Indonesia. Sebab tu saya suruh follow account ni. Ha, apa yang saya cakap tu betul. Okay, lepas ni Indonesia boleh jemput saya ke TV. Tak payahlah ajak Bung Towel tu. Dia tu bukan betul sangat pun. Semalam banyak rekod dipecahkan oleh timnas Indonesia. Menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Korea Selatan untuk Piala Asia kali ini, menjadi satu-satunya tim yang menjaringkan gol dekat Korea Selatan sampai 2 gol . Dan satu lagi sejarah, Indonesia layak ke semifinal buat pertama kali. Satu lagi, menjadi satu lagi negara ASEAN yang berjaya imbang lawan Korea. Bukan Malaysia je boleh imbang lawan Korea, Indonesia pun boleh imbang lawan Korea juga sebenarnya. Untuk rakyat Indonesia yang tengok game semalam, pasti berbangga sebab keputusan ini bukanlah luck, bukanlah nasib. Sebaliknya, Indonesia memberikan satu pertarungan sengit terhadap Korea. Bahkan kadang-kadang lebih dominan, lebih menguasai perlawanan compare dengan Korea. Dekat separuh masa pertama, banyak cubaan yang dilakukan Indonesia sehingga membuahkan hasil apabila Rafael Struck, dia punya shoot tu, tak ada keeper dalam dunia ni boleh save bola tu. Tak ada, Mat. Memang tak ada. Dia punya gol tu memang tak ada. Tak boleh. Lepas tu Korea balas balik dengan deflected goal and ingatkan dah habis dah sampai half time. Tiba-tiba straight score goal yang kedua secara tiba-tiba, secara dari mana-mana. Okay, so dia score 2, half time berakhir 2-1. Dekat separuh masa kedua sebenarnya straight boleh hat-trick. Bola yang senang dia tak boleh score. Yang susah pula dia score kan. Jadi 2-1 dan tiba-tiba Korea dapat kad merah. Yang peliknya, lepas Korea dapat kad merah, tinggal 10 orang, Korea pula lebih mendominasi. Okay? Sehingga membuahkan satu lagi gol. Dua sama. Boleh nampak dekat 20 minit last tu, Indonesia dah penat. Okay? Indonesia dah penat. Korea ada kelebihan tenaga, fizikal semua. Sebab itulah dia berjaya skor dan jaringan habis 2 sama. Then extra time, tak ada siapa skor, bawa ke penalti, lama gila penalti, semua orang dah sepak, dengan keeper-keeper pun dah sepak. Dan macam yang aku cakap, Hernando Ari akan menyelamatkan penalti dan menjadi hero menghantar Indonesia ke semifinal. Saya ucapkan good luck kalau siapa yang belum follow. Guys, berikutan kejayaan pasukan Indonesia ke separuh akhir Piala Asia bawah 23, ada satu video ni memang buat aku rasa meremang betul. Korang pergi tengok video ni. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Fuh, mentaliti juara. Baru je menang dengan Korea tapi diorang tak terpuan dengan kejayaan ni. Diorang sedar misi diorang belum tercapai lagi. Layak
ke Olimpik dan seterusnya jadi juara Piala Asia bawah 23 ni? Ada keyakinan, passion, percaya dengan diri dan juga kemampuan pasukan diorang untuk layak ke Olimpik? Aku yakin yang pasukan Indonesia ni diorang tak gentar pun jumpa tim mana pun. Korang hantarlah tim yang kuat mana pun, diorang akan redah. Sebab apa? Sebab diorang ada mentaliti yang baik dan percaya dengan kemampuan diorang. Selangkah lagi untuk pasukan ni layak ke Olimpik dan aku yakin sekiranya diorang berhasil ke Olimpik nanti, diorang mampu buat kejutan. Tahniah Sang Garuda. Okay, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yah, tadi itu adalah TikTokers asal Malaysia yang memuji Indonesia, ya kan? Bisa masuk semifinal ya, mengalahkan Korea ya. Alhamdulillah ya. Ya, kita tahu sendirilah. Kita sangat-sangat tegang ya waktu kita nonton ya kan. Aduh, aduh. Wow, luar biasa ya. Dan terima kasih buat rakyat Malaysia juga ya, yang memuji Indonesia ya kan. Ya, semoga pemain Malaysia juga bisa seperti Indonesia juga ya guys. Alhamdulillah kita bersyukur sekali kita bisa masuk ya skuad kita ya, Garuda kita ya di bawah ya pelatih Shin Tae-yong ya kan. Kita berhasil masuk ke semifinal ya kan. Ini yang pertama kali ya kan, sejarah ya buat Indonesia. Dan saya yakin ya Indonesia pasti juara. Dan kita berdoa sajalah ya guys untuk kemenangan Indonesia. Dua langkah lagi ya guys ya, dua langkah lagi. Dan benar kata Erick Thohir ya, satu menang lagi kita sudah memenangkan kunci ya kan, liga ya kan. Jadi kalau dua kemenangan kita adalah juara ya, benar. Dan oke okay, guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.